Halo teman-teman semua, kembali lagi di Game Apa Project. Hari ini saya akan unboxing salah satu barang yang baru aja saya terima, dan pembelian ini tentu saja di toko Ijo. Jadi barang yang akan kita unboxing hari ini adalah handy talkie atau sering kita kenal dengan kata HT. Jadi ini adalah handy talkie merek Harvey. Jadi ini tipenya HV V10. Jadi ini adalah salah satu handy talkie yang saat ini cukup banyak diminati karena bentuknya yang kompak, kemudian ukurannya pas di tangan tentu saja, kemudian jangkauannya juga cukup lumayan bagus. Oke, dari boxnya seperti ini teman-teman ya. Jadi Harvey, sebelah sini ada barcode. Nah, di sini keterangannya dilarang melakukan perubahan spesifikasi yang dapat menimbulkan gangguan fisik dan sebagainya. Kemudian di bagian bawahnya untuk fiturnya sendiri, yang pertama untuk pilihan powernya ada dua. Jadi biasanya kalau yang powernya di atas 5 watt itu biasanya ada low, middle, dan high. Jadi kalau yang ini cuma ada low sama high saja. Kemudian dilengkapi dua fitur dengan CT, CSS, dan DCS. Jadi untuk mengcustomize ketika kalian men-setting satu frekuensi di beberapa HT supaya tidak ada gangguan dan itu tersendiri, bisa kalian setting seperti itu. Kemudian ada function Fox-nya, baterai function atau shape baterainya untuk mempertahankan lamanya kalian menggunakan HT-nya. Kemudian emergency SOS bisa diprogram melalui PC, jadi ini bisa kalian customize beberapa programnya melalui PC. Dan satu contohnya itu mengisi nama pada channel itu harus melalui aplikasi di sebuah PC. Kemudian ada FM radio juga ya. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan dari boxnya. Kemudian di sini tuh saja udah coolproof, dustproof, waterproof, portable driving. Nah, ini bisa pakai acara beberapa IO mungkin menggunakan handy talkie ya. Jadi untuk mempermudah acara di panitianya. Oke, langsung aja kita buka boxnya. Jadi ini dalemannya teman-teman. Yang pertama tentu saja kita menemukan sebuah user manual Harvey. Kemudian yang kedua yaitu baterainya. Ini baterainya masih plastikan teman-teman. Nanti akan kita kasih tahu satu per satu ini. Ini keterangannya adalah 2800 mAh. Jadi ini cukup besar ya powernya. Kemudian ini adalah handy talkie-nya. Jadi pas di genggaman saya ya teman-teman. Gini kecilnya, compact. Nah, di sini ada fitur atas bawahnya, POMR. Kemudian nanti kita lihat fiturnya ketika sudah hidup. Ini adalah merek Harvey. Kemudian yang mirip seperti ini sekarang banyak banget ya teman-teman. Ada yang Fofung, ada yang Bofeng. Nah, jadi ini yang mereknya Harvey. Ini sama-sama 5 watt. Kemudian yang kedua nih mikanya kita taruh dulu. Yang ketiga ada antenanya. Antenanya nanti sebesar sejengkal ya kurang lebih teman-teman. Ini antena bawaannya. Kemudian terus selanjutnya ada headset. Nah, ini headset bawaannya. Kemudian selanjutnya ada dock chargernya. Jadi ini dock chargernya. Perbedaannya dengan dock charger yang Bofeng, kalau yang Harvey ini jadi satu sini teman-teman. Kalau yang Bofeng itu pakai adaptor berbeda. Jadi ini bisa dilepas, kalau yang ini nggak bisa. Itu kekurangannya ya. Kemudian ini untuk clipnya, ketika kita ingin mengklipkan, jadi ini nggak ada tulisan apa-apa. Kalau yang Bofeng itu ada tulisannya di sini Bofeng. Ini agak lebih tipis ya karena mungkin harganya sedikit lebih murah. Kemudian ada lanyardnya. Ini adalah gantungan atau lanyardnya ya. Dan sisanya udah kosong. Oke. Terus selanjutnya kita akan rakit saja ya. Jadi biar lengkap gitu videonya. Jadi kita langsung rakit. Yang pertama kita buka untuk mesinnya. Untuk mesin HT-nya. Ini teman-teman seperti ini detailnya. Oke, udah fokus. Jadi ini menggunakan antena SMA female. Jadi sekarang yang banyak itu yang seperti ini, SMA female atau SMA female. Jadi ini bisa kalian gonta-ganti antena sesuai dengan kebutuhan. Ini untuk yang di sebelah sisinya, tombol PTT-nya menggunakan plastik, jadi lebih bagus ya daripada menggunakan rubber. Jadi ini tidak akan cepat copot. Kemudian di sini ada untuk FM radio sama untuk flashlight-nya seperti ini. Ini lampunya cukup kecil ya teman-teman. Oke, terangannya di sini powernya 5 watt. Frekuensinya di 136 sampai 166,
400 sampai 129,975 MHz. Oke, sertifikatnya udah tertera juga di sini, teman. Oke. Kemudian yang selanjutnya kita pasang antenanya. Ini adalah antena bawaannya. Panjangnya kurang lebih segini, teman. Oke, ya. Terus kita aja pasang aja seperti ini. Kalau yang tipenya SMA female tuh seperti ini. Pasang. Cukup mudah masangnya. Jadi seperti ini. Pas di tangan. Terus selanjutnya kita pasangkan baterainya. Di baterainya kita lepas dulu pastikannya. Cara masangnya itu seperti ini, teman-teman. Di sini ada tempat tekanannya itu push. Jadi supaya baterainya bisa masuk. Jadi tempat masuknya seperti ini. Ya, sudah klik artinya sudah terpasang. Coba langsung kita hidupkan ya, teman-teman. Ya, ini ada pada channel mode. Jadi ini mode channelnya. Nah, jadi seperti ini. Kemudian ini tombol on off-nya seperti biasa, teman-teman. Ini kita putar arah jarum jam. Channel mode. Oke, ini masih ada keterangannya untuk channelnya di sini. Cukup banyak ya diisikan, teman-teman. Jadi seperti ini. Kemudian untuk lubang mic-nya sama headset-nya jadi satu di sebelah sini. Itu bisa tutup. Ini menggunakan rubber. Untuk PTT-nya ada di sini. Kalau kita tekan langsung seperti ini, teman. Oke. Terus untuk radionya. Jadi radionya untuk yang warna merah ini, kemudian untuk flashlight-nya yang warna hitam di bawah. Nyala. Itu. Oke. Ya. Ya, jadi seperti itu, teman-teman. Nanti kita akan coba firing-kan atau kita samakan frekuensinya dengan HT yang lain. Ini kebetulan sudah ada di 404525. Jadi untuk settingannya nanti kita akan buatkan video selanjutnya biar ini nggak terlalu panjang. Jadi itu aja, teman-teman, untuk unboxing dan review HT Hervey HPP 10. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman yang akan baru beli dan menjadi bahan referensi. Thank you!